Oke, kembali lagi bersama gue ya guys ya, Race atau dibilang Race Om teman-teman ya. Jadi ini gue akan menggacha teman-teman ya, tentu saja Archon Hydro yang kali ini hype banget cuy. Dan namanya kalau kita sebut ya Archon SMP anjay. Itu yang disebut Furina ya teman-teman ya. Di sini primo gua ada sekitar 21.572. Terus ini ada interweight fate juga cuy, ada 15. Terus ini kondisi gua ini kalau gua lihat ya set op teman-teman ya. Kemarin gua ada gacha Neo Village. Ya kemarin sebenarnya ada apa ya, gue ada tertarik sih sama siapa itu yang cryo ya, jadi gue skip. Jadi ini sisi red op nih guys, jadi ini ada 6 cuy, langsung saja men kita gas anjay tanpa basa-basi. Tapi gue berpikir untuk menggacha weaponnya sih, tapi kita lihat aja dulu cuy. Kalau semisal menang red op sih sebenarnya, tapi gue berpikir sih banyak yang bilang juga kalau weaponnya tuh apa ya, kalau misalnya gue dapat yang hijau ini itu kayak kata banyak orang itu memang kurang worth it ya cuy. Dan terus lagi gue punya semua weapon ini gitu, sudah refine 5 semua anjir. Jadi ya gue mikir-mikir sih gacha weapon ini, mungkin lain kali ya kalau gue memang niat. Jadi gue fokuskan dulu untuk gacha si Furina ini cuy. Oke langsung saja cuy, sebelum itu kita paskan dulu men sampai 10. Tadi kan 6 ya, kita tambahin 4 lah. 1 kita tambahin 4 biar dia apa ya, pas gitu 10. 2. Oke, 2 cuy, belum dapat juga. 3. Anjay, dapat enggak tuh? Charlot. Nice. Awal yang bagus ya, guys ya. Mendapat karakter baru anjay. Lanjut aja cuy. Oke, enggak dapat juga cuy. Enggak dapat anjay. Jadi ini berarti 10 ya. PT gua 10 posisi red op. Sebelum itu gua pakai teori, pakai Neo Pilot dulu cuy. Tekan E. Anjay, teori Neo Pilot. Oke, kita hitung sama-sama cuy. 20. Pasti gue gemeter cuy, gemeter aja eh. Dapat apa kira-kira gue nih? Aduh, dapat dia lagi cuy. Lanjut lagi men. 30. Asem dah, keras kayak ini. Aduh, Paponius lagi. Asem. This is not good man. Teori pakai apa nih? Oke. Teori pakai air naga. New fillet. Berapa tadi ya? Aduh, lupa lagi gua cuy, berapa tadi? 30 kali ya. Berapa ya? Astaga. 40 deh kayaknya. Enggak dapat juga cuy. Asem. Lot kek. Tapi gak apa-apa cuy. Yang penting ini terkumpul sih. Jadi gue masih ada backupan gitu kalau misalnya gue kalah red op gitu ya kan. Buat jaga-jaga.
Gini amat dah. Kenapa di akun gue tidak seperti orang-orang yang lainnya gitu, yang hoki banget, men. Ini bobo keras, aduh, dapat dia lagi, cuy. Atras lagi kan lah. Aduh, awal yang tidak baik ya, guys ya. Berapa nih, 50 kah udah atau 60 tadi? Sabar, sabar. Lanjut. Keras banget, cuy. Piti kecil kayak. Oke, akhirnya dapat Charlotte. Charlotte. Mas dong. Ini dia. Ini dia, cuy. Dapat up. Awal-awal loh, kambing emang asem, cuy. Di awal-awal, anjir, what the hell, man? Ya, jadi sepertinya gue kagak jadi ya, guys ya. Kambing gak mungkin sih weapon ini gue mah. Anjir, cuy. Terpaksa sudah habis dua ribu gua. Ah, kambing lah, gas aja, cuy. Wow, siapa sangka, men? Siapa sangka, anjir? Siapa sangka, anjay? Teori Kiki, anjir, teori dapat Kiki dan 10 pull. Oh my god, man. Oh, nice. Waduh, ini gacha weapon apa kagak ya? Bingung gua nih. Asem, gua senang banget lagi dapatnya. Tapi kalau gua dapat weapon ini, kayaknya kagak. Banyak yang bilang jelek, cuy, weapon hijau ini. Gue belum punya bezo juga sih. Rencana gue mau nabung buat Navia sih. Ya mungkin kali ini untuk gacanya sampai situ aja ya, guys ya. Dan ternyata gue gak nyangka, cuy. Anjir. 10 kali pull, anjir, dapat Purina. Ternyata gue kira gue bakal keras gitu. Dan PT-nya tadi mungkin 80 kali ya, ditambah anu 90 atau 70. Aduh, gua gak ngitung lagi, tapi yang jelas seperti itu, cuy, gacha gua, cuy, tentang Purina. Dan untuk gacha nantinya mungkin gua save dulu, dan mungkin kalau misalnya gua tertarik dengan banner weaponnya atau gua tertarik gacha si Baizo hijau ini, mungkin gua akan gacha. Tapi kayaknya gua mikir-mikir lagi deh, cuy, buat save si Navia ya, cuy. Ya, mungkin gacha kali ini sampai sini dulu ya, guys ya. Terima kasih sudah menonton, cuy. Dan jangan lupa like, comment, sub, dan komen di bawah, cuy. Asli, anjir. Gue kira gue bakal kehilangan primo banyak. Siapa sangka gitu.